Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Pendidikan, mengajak kepada para orang tua, Bapak Ibu di Kota Makassar untuk segera daftarkan anak-anak kita, karena Dinas Pendidikan Kota Makassar akan membuka pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022 mulai hari Senin besok tanggal 21 Juni sampai tanggal 25 Juni melalui jalur sonasi, dan tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli jalur non sonasi yaitu afirmasi dan prestasi. Karena itu, sebagai Ketua Dewan Pendidikan sekaligus Ketua DPRD Kota Makassar, mari kita sukseskan PPDB tahun ajaran 2021-2022. Pendidikan Kota Makassar harus terus maju. Semua anak harus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.